ini tolong yang Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bogor melakukan evakuasi akibat bencana luapan sungai dan tanah runtuh di Desa Cibadung Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor akibat cuaca hujan deras pada Minggu tanggal 21 April tahun 2024. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam Hamdani menjelaskan, peristiwa tersebut mengakibatkan 9 unit rumah yang dihuni oleh 10 keluarga terdiri dari 39 jiwa terdampak luapan sungai. Kemudian, 1 unit rumah yang dihuni oleh 1 keluarga terdiri dari 5 jiwa mengalami kerusakan akibat tanah runtuh. Pihak BPBD juga telah berkoordinasi dengan aparat setempat dalam penanganan bencana, serta melakukan kajian cepat dan analisa di lokasi bencana. Sementara itu di wilayah lain, luapan air setinggi 30 cm yang terjadi akibat hujan deras dilaporkan menggenang di Jalan Jambore Cibubur, Jakarta Timur, pada Minggu kemarin. Petugas Prasarana dan Sarana Umum PPSU, Kelurahan Cibubur, Hasi mengatakan, air mulai menggenangi jalan raya sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Akibat peristiwa ini, Jalan Jambore arah Cibubur dan sebaliknya sempat ditutup. Terdapat pula sejumlah pengendara motor yang nekat menerobos dan akhirnya mogok karena mesin kemasukan air. Kondisi genangan Jalan Jambore pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, dilaporkan sudah mulai surut, dengan kedalaman diperkirakan hanya setinggi 10-15 cm.